Lesti Kejora dan Rizky Billar akan hadiri acara super megah dan mewah pernikahan putra dari Gubernur Lampung. Hal tersebut diketahui lewat postingan di media sosial Bu Riana yang tak lain merupakan istri Gubernur Lampung. Lesti Kejora dan Rizky Billar merupakan tamu undangan paling terspesial dalam acara tersebut. Diketahui, biduan cantik asal Cianjur itu juga akan mempersembahkan beberapa single hitnya nanti malam dalam hajatan pernikahan tersebut. Menariknya, penyambutan pasangan yang populer dengan nama Leslar itu jauh berbeda dengan penyambutan tamu undangan lainnya. Bagaimana tidak, Lesti Kejora dan Rizky Billar disambut langsung oleh Bapak Gubernur dan istrinya Bu Riana saat sampai di bandara. Tak hanya itu saja, saat turun dari pesawat di Bandara Bandar Lampung, Lesti Kejora juga dikalungkan kain selendang di bahu Lesti. Selain itu, Bapak Gubernur juga memberikan hadiah berupa cendramata, kain khas adat Provinsi Lampung. Beberapa orang hebat di pemerintahan Lampung juga ikut dalam rombongan menemani Bapak Gubernur untuk menyambut Lesti Kejora dan Rizky Billar. Tentu saja, momen tersebut seketika menjadi sorotan dan perhatian para penumpang di bandara dan masyarakat yang ada di sana. Diketahui, kedatangan Lesti Kejora dan Rizky Billar di Lampung ditemani langsung oleh Abang L. Tak hanya itu saja, tim Leslar Entertainment dan keluarga besar dari mereka juga ikut ke sana untuk menemani Lesti Kejora. Terlihat pada beberapa unggahan video di media sosial yang memperlihatkan ayah Kejora, ibunda Lesti dan adiknya juga ikut diboyong di sana nyusul Lesti Kejora ke Provinsi Lampung untuk menghadiri acara pernikahan putra dari Bapak Gubernur. Kita doakan saja semoga acara tersebut berjalan lancar seperti yang diharapkan. Begitulah informasinya. Jangan lupa untuk terus mendukung channel ini dengan cara subscribe, like, share, and comment, dan tekan tombol loncengnya. Bagi yang sudah lakukan, kami doakan semoga rezekinya berkah dan terus berlimpah.